Cantik, gagah, dan anggun. Pakaian adat dari berbagai daerah ini dikenakan jemaat gereja Katolik Santo Yosef di Jalan Pemuda Kota Mojokerto saat Misa Natal. Mulai dari baju adat Jawa, Batak, hingga Papua dikenakan jemaat dengan sukacita. Ada hampir 2.000 jemaat yang hadir dalam malam Misa Natal yang digelar minggu petang ini. Mereka berharap Indonesia tetap bisa aman dan damai antar suku dan agama.